Sampai jumpa lagi dengan saya Sangkrep, Sangkreber, Sangkrep. Ya, kalau yang belum sangkrep tolong di sangkrep yang merah ini, yang udah sangkrep satu lagi dan bagikan share dan like. Oke. Saat topik ini adalah untuk nembel talang yang bocoran, yaitu caranya dan pakai bahan serat dan aqua glue. Mari, let's go. Kita kasih serat, kita dasaran kasih aqua glue dulu yang bocor-bocor ini. Ya, ini caranya, semua di mesin. Ya, aqua glue ini. Nah, ini. Ya, ini kita pakai ini dasarnya satu sesuai ukuran. Ini udah kering, berarti satu lagi dengan tebel udah oke. Ini hasilnya udah oke, anti bocor, aman. Yaitu praktis cara untuk penempelan talang yang bocor, SPS atau dari aluminium, dari tembok bisa. Ya, caranya begitu guys. Ya. Sampai jumpa lagi di topik lain. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.